Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kedua, untuk perpindahan posisi ini ada beberapa pertimbangan dari Bapak Rektor sebelumnya. Kenapa harus mengambil Pak Arif dari bagiannya Pak Faris yang pokok pekerjaan adalah karena salah satunya itu di bagian BPM itu mau dikembangkan secara IT pakai digital, pakai sistem informasi. Jadi Pak Rektor menginginkan si LPM diberikan tenaga yang mumpuni di bidang IT. Jadi itu alasannya. Terus dari situ kemudian ada kekosongan di bagian PAA yang kemudian Pak Kholder juga menyarankan untuk UIN dipindah ke PAA. Jadi Pak Faris memberikan syarat bahwa yang di PAA harus mumpuni di Excel, ya Pak Faris ya. Jadi dan cekatan, teliti dan semuanya Pak Faris ya. Jadi itu kemudian UI yang dipindah ke ya. Nanti selanjutnya di bagian lima ini kosong Pak. Karena kemarin UI menggantikan Muslim. Jadi di lima kosong lagi. Ini kita masih di dalam. Siapa Pak? UI. Nah nanti disarankan saja Pak, nanti sampai ajukan ke saya ya Pak, karena nanti jumbo dengan ini nanti bisa saya sarankan karena sudah ada UIN mungkin nanti yang bisa mengendal semuanya dari pekerjaannya Samsul Arifin maupun pekerjaan di Pak Arif. Nanti kita akan menentukan di situ. Nah selanjutnya mungkin sedikit pengarahan dari Bapak Wakil Rektor 2 tentang posisi baru ini bagi Bapak Samsul ini khususnya dalam rangka nanti percepatan untuk akreditasi dan ISO. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Yang terakhir bagi saya selaku tanggung jawab SDM
tentunya di sini saya minta nanti Mas Faizin itu memberikan suatu pembelajaran terhadap Bapak Ibu. Kalau sifatnya tadi nanti pada kebetulan waktu, mohon Mbak Ayin juga bisa menyesuaikan yang ketika nanti apa-apa sifatnya perlu dikembangkan, dijalankan, apa-apa yang menjadi ini catatan khusus atau ini sosial dan sebagainya, ini sifatnya rahasia atau apa, itu karena disitu penting sekali. Oleh karena itu, mungkin Mas Ayin saya mohon nanti ya, masih kepada Mbak Ayin masih apa ya, memberikan satu arahan-arahan atau masukan atau pendampingan sedikit ya seperti itu mungkin yang saya sampaikan. Saya kira itu aja dari kami karena sudah semuanya clear, tinggal langsung diproses serah terima hari Sabtu ini kita diundang dengan tujuannya tidak ada unsur apapun kami untuk sama-sama tahu. Ya, saya kira itu. Mungkin sebelum kami akhiri ada pertanyaan. Saya kira itu kami akhiri dari saya. Kami selanjutnya mungkin bisa diserahkan Pak kembali SK untuk Pak Abu Pak Izin dan SK untuk langsung berkonsultasi dengan Pak Mas. Ya.